Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman duduk di singgasana kebijaksanaannya, burung hudhud datang dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, saya telah menjelajah negeri ini dan melihat sesuatu yang luar biasa." Nabi Sulaiman dengan ramah bertanya, "Apa yang kau lihat, wahai hudhud?" Burung itu menjelaskan, "Saya melihat sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang ratu yang berkuasa, tapi rakyatnya menyembah matahari, bukan Allah, baginda." Nabi Sulaiman dengan bijaksana berterima kasih kepada burung hudhud atas informasinya. Ia kemudian memberikan tugas kepada hudhud untuk menyampaikan pesan kepada ratu negeri itu agar mereka menyembah Allah yang Esa.